Suasana pilu menyelubungi bilik sidang media Parlimen Malaysia tak kala Ayu Mazlan memulakan bicara. Isteri kepada aktivis Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh, wakil tunggal Malaysia dalam pelayaran Freedom Flotilla Coalition FFC Al-Auda, tampil berani di hadapan wakil media tempatan dan antarabangsa. Selain mengharapkan pembebasan segera suaminya, dia turut mengecam tindakan Israel merampas kapal tersebut. Saya hanya mengharapkan pembebasan segera suami saya, selamat balik kembali ke pangkuan kami dengan selamat. Dan saya sangat mengecam, sangat mengutuk tindakan Israel yang sangat zalim, menangkap dan menahan aktivis-aktivis flotilla ini. Mereka tidak mempunyai hak sebenarnya. Saya hanya menuntut pembebasan segera bagi pihak suami saya. Kapal kemanusiaan Al-Auda Right to a Just Future for Palestine JFP dalam misi memecahkan kepungan Israel ke atas Gaza ditawan tentera laut rejim Israel pada Ahad lalu. Kapal yang membawa 22 aktivis kemanusiaan termasuk Muhammad Afandi dipintas tentera laut rejim dan ditunda ke pelabuhan Ashdod, Israel.